pidana politik uang atau money politik saat menggelar pilkada Tangerang Selatan, Willy Prakarsa, Senin siang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Tangerang. Willy Prakarsa, warga Ciater Serpong, Tangerang Selatan, yakin mempunyai bukti baru dan saksi-saksi yang akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Terlepas masalah persoalan PK dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita kembalikan dengan kemuliaan hakim. Yang penting upaya PK ini hanya untuk penempatan equality before the law-nya aja. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Sarah menjadi novum atau bukti baru bagi Willy. Selain itu, saksi-saksi juga dihadirkan oleh Willy sebagai bahan pertimbangan majelis hakim. Salah novum. Terus kedua saksi. Tadi saksi yang ketiga Jeffrey Arista. Ada berapa saksi tadi? Tiga saksi. Terpidana kasus politik uang Willy Prakarsa divonis 36 bulan penjara. Sidang peninjauan kembali ini akan dilanjutkan Senin depan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan agenda penetapan. Untuk kata menyesal karena ini terkait pilkada 2020, sukses adanya saya di sini artinya sukses buat pemerintah. Gitu. Kalau untuk Pak Jokowi, saya bantu dukung beliau, tidak ada kata penyesalan ya, begitu.